Halo kan semuanya. Movie I Can Love the World sudah dirilis dari tanggal 22 Juli kemarin. Mungkin kebanyakan dari kalian udah nonton filmnya. Banyak hal-hal yang mengejutkan dalam movie I Can Love the World ini. Termasuk salah satu yang paling mencolok ada di bagian credit scene yang menampilkan adegan-adegan menarik dan unik, terutama berhubungan dengan gimana kelanjutan dari seri Hack and Low ini. Kita bakal breakdown scene by scene dan kemungkinan yang bakal terjadi ke depannya. Sebelumnya, buat kalian yang baru di channel ini bisa klik tombol subscribe-nya. Oke, langsung aja kita breakdown credit scene Hack and Low the Worst. Yang pertama, Murayama lulus dari Oyakoko. Kabar dari Murayama lulus dari Oyako sebenarnya udah cukup lama muncul, tapi akhirnya terjadi di movie Hack and Load the Worst. Dalam credit scene, menampilkan Murayama yang berjalan keluar dari Oyako diiringi dengan aplaus dari para murid lain yang cukup emosional dengan kelulusan leader mereka. Murayama menitipkan Oyakoko kepada mereka dan seperti biasa memasang gestur khas Murayama sebagai tanda perpisahan. Anggota dari paruh waktu lain yaitu Nakabayashi berencana untuk mengikuti jejak Murayama. Gak ketinggalan juga si Nakakuki dan Nakazono. Kemudian Murayama ketemu dengan dua sohibnya yaitu si Furuya dan Seki, yang jengkel ke Murayama karena lulus gak bilang ke mereka. Murayama malah ngira mereka mau ngejak gelut, tapi ternyata Furuya dan Seki cuma ngeprank yang sebenarnya mereka juga udah lulus dan mau nyari kerja seperti Murayama. Di credit scene juga menampilkan Murayama, Furuya, dan Seki memberikan hormat terakhir di depan sekolah dan berterima kasih kepada para murid yang ada. Setelah lulus, Murayama kemungkinan bakal tetap kerja jadi tukang bangunan di proyek bapaknya si Seki bareng sama Orochi Brothers. Merintis dari bawah tapi tetap punya mimpi yang besar di masa depan. Buat Furuya dan Seki juga bakal nyari kerja. Tapi apakah tetap ngikut Murayama jadi tukang bangunan? Kita lihat aja nanti. Yang kedua, Fujio kalah dari Sachio. Di akhir scene film, Fujio menantang Sachio buat buy one. Tapi adegan mereka pas gelut nggak ditampilin. Dan di credit scene langsung menampilkan Fujio yang tepar setelah kalah dari Sachio. Padahal Sachio juga udah lemes dan Yuken Odajima sempat ngira kalau Sachio bakal kalah. Kemudian Fujio dibantu Todoroki dan dari percakapan mereka, Todoroki berencana mau megang dulu Oyako karena pas lawan Hosen yang belum kalah dan paling bersih cuma dia. Tapi si Fujio tetap gak mau nyerah dan murid lain tetap support Fujio. Dilihat dari ekspresi Fujio dan Sachio, sepertinya pertemanan dan pertarungan mereka bakal tetap berlanjut di movie yang akan datang, kalau ada. Yang ketiga, Madoka dan Shinya Ochi ngedate. Di adegan film sebenarnya Shinya Ochi udah ada tanda-tanda tertarik sama Madoka dari dialog maupun gestur seperti ngelirik. Kemudian tambah di credit scene nampilin mereka lagi ngedate dan suap-suapan. Fujio langsung kaget, gak ketinggalan juga Masaya dan Shiji. We'll be right back.
Yang keempat, Adik Sachio Kepincut Sawamura. Setelah sebelumnya Sawamura disuruh Sachio buat menjaga adiknya dan malah dikira stalker, Yui Adik Sachio malah pincut sama si Uus. Mereka tatap-tatapan berduaan sampai si Yui nyender. Mereka dilihat sama Yuken Odajima, Amy Jinkawa, dan Kenzo Shida yang kaget. Dan lucunya lihat ekspresi Sachio yang shock banget ngelihat adiknya malah kepincut sama si Uus. Kemungkinan besar hubungan mereka bakal dilarang sama Sachio, dan pastinya bakal jadi hal yang kocak kalau memang akan berlanjut kisahnya. Yang kelima, Suzuran. Setelah sebelumnya di trailer Hack and Load the Wars menampilkan papan sekolah Suzuran dan burung gagak, di credit scene ditambahkan lagi scene tentang sekolah Suzuran, di mana Fujio, Tsukasa, dan Lord Jamuo nyoba ngintip sekolah Suzuran dan menelusuri pimpinan Suzuran di era sekarang, yaitu Lau, yang punya badan paling gede daripada murid lain. Kemudian mereka dipergoki oleh murid dari Suzuran. Bukannya gelut, mereka bertiga malah kabur dan dikejar oleh murid Suzuran. Walaupun belum nampilin bentuk dari Suzuran dan siapa pemeran dari karakter Lau, scene ini makin meyakinkan kalau di seri berikutnya yang bakal terlibat adalah giliran sekolah terkuat dari Toa Rusi, yaitu Suzuran. Selama kerjasama antara pihak Hack and Law dan Cross X Wars tetap berjalan, hampir bisa dipastiin cerita tentang Suzuran di era sekarang bakal kita saksikan. Bisa jadi Suzuran bakal lawan Oyako atau Suzuran lawan Hosen yang kerjasama dengan Oyako. Kita lihat aja nanti. Yang keenam, Murayama jadi anak motor. Di film Hack and Law sebelumnya belum pernah nampilin adegan Murayama pakai motor, yang ada malah dia nangkring di atas truk. Tapi di credit scene movie Hack and Law the Wars, Murayama, Furuya, dan Seki tiba-tiba punya motor dan naik motornya masing-masing. Hal ini makin mempertegas kemana arah tujuan dari Murayama dan kawan-kawan, yaitu satu-satunya geng motor di area Sword, Sanoh Rengokai. Di film juga sempat nampilin adegan Murayama yang teleponan sama Cobra, di mana setelah kalah dari Cobra, Murayama jadi pengen masuk ke Sanoh Rengokai seperti mantan murid Oyako sebelumnya, yaitu Chiharu. Pastinya bakalan makin seru kalau Murayama jadi anak motor dan masuk ke Sanoh Rengokai. Oke, jadi itu dia pembahasan dari setiap adegan di credit scene movie Hack and Law the Wars, yang pastinya bikin makin exciting nunggu seri Hack and Law berikutnya. Oke, itu dulu buat video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Like kalau kalian suka. Sampai jumpa di video berikutnya.